그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah hari ini aku lagi di luar rumah. Ini aku mau ke Informa. Dan ini aku masih di jalan ya teman-teman. Ini Mada udah ngantuk, tapi gak bisa tidur juga. Jadi ini dia kayak bengong gitu. Kayak apa ya, kayak mikir gitu ya, gak tau mikirin apa. Dan Malaika ada di belakang. Terus ini nggak lama-lama aku udah sampai di sini di Informa di Living Plaza Perintis. Ini nggak terlalu jauh dari rumah. Aku rencananya pengen cari toples teman-teman untuk Lebaran gitu ya. Walaupun rencananya sih Lebarannya di kampung, cuman ya setidaknya adalah ya kayak kue atau kacang-kacangan gitu di rumah, jadi bisa disediain kalau ada tamu. Nah ini udah mau masuk ke dalam, tapi anak-anak nggak ikut ya sama aku, ikutnya sama pak suami. Untungnya di sini tuh ada playground, jadi mereka pada main gitu dan aku bisa fokus gitu nyari-nyarinya. Di sini juga sepi, nggak banyak orang. Sebenarnya ada Living Plaza yang deket, lebih deket lagi dari rumah, cuman nggak ada playgroundnya teman-teman, jadi aku lebih milih di sini. Oke, ini anak-anak pada excited banget mau main karena udah lama banget mereka nggak main bola-bola. Jadi apa ya, setiap kita keluar gitu pasti ke kolam renang. Makanya lihat ini kayak lihat baru lagi, mereka tuh seneng banget. Oke, ini aku mau bayar dulu. Di sini tuh masuknya 50.000 ya per anak. Terus kalau nggak pakai kaos kaki harus tambah lagi 10.000. Jadi tadi sebelum kesini aku emang prepare bawa kaos kaki 2 buat mereka. Oke deh, aku bayar dulu, habis itu naik ke atas sendiri. Biar aku sekalian me time, cuci mata, lihat perabotan-perabotan yang menggemaskan di Informa. Dan ini aku kalau kesini tuh kayak apa ya, kayak seneng banget gitu ya, soalnya barangnya cantik-cantik walaupun emang harganya ya lumayan agak mahal gitu ya. Nah ini ada toples-toples bumbu yang mini. Terus ini aku langsung aja ke bagian toples, dan ternyata di sini sayang banget teman-teman, toplesnya nggak banyak pilihan gitu, jadi cuman sedikit, nggak tahu kenapa, padahal tuh kayaknya dulu banyak ya, mungkin karena kepengen Lebaran juga jadi banyak yang ngincar. Padahal aku pengen cari toples yang bisa aku pajang gitu loh, jadi bukan toples yang biasa, aku pengen yang ada apa ya, yang cantik gitu ya. Dan di sini aku nggak nemu karena ya gini-gini aja nih modelnya. Terus ada sih yang cantik, cuman harganya tuh harga 600 ribuan gitu. Aku nggak sanggup beli toples hanya dengan harga 600 ribu, nggak worth it aja gitu ya. Jadi aku kesini cuman beli table runnernya aja atau taplak meja makan. Dan ini udah sampai rumah, aku udah nggak videoin karena tadi aku memang keliling-keliling gitu dan aku lupa semua videoin gitu ya barang-barang di Informa. Ya udahlah ya, nggak apa-apa daripada kelamaan videonya. Nah ini aku mau ganti dulu taplak meja aku, itu tuh udah kotor. Nah ini tuh aku suka banget karena dia ada motif-motif pinggirannya gitu teman-teman. Nanti aku lihatkan ya, ini aku lap-lapin dulu meja makannya. Dan ini dia udah aku pasang. Terus kenapa aku suka ini, karena gak ada rumbai-rumbainya gitu. Aku emang lagi nyari yang gak ada rumbai-rumbainya. Nah seperti ini teman-teman, cantik banget, warnanya juga pas, gak terlalu mencolok gitu, jadi aku suka. Sesuai dengan meja makan aku, ini tuh warnanya kayak ke coklat-coklat krem gitu ya. Nah ini sekarang penampakan di kamar aku mau lanjut masak. Dan ya ini aku liatin dulu lagi lebih dekat teman-teman untuk detailnya. Nah ini kalau kalian mau order ada kok di Shopee, nanti aku bakalan kasih linknya ya. Kalau kalian kepengen komentar aja, nanti aku balas di komentar kalian.
Nah, sekarang aku mau lanjut masak dulu. Ini aku kepengen buat soto Bogor atau soto Betawi gitu ya, teman-teman. Pokoknya yang pakai susu gitu. Aku udah pernah buat ini dan kepengen buat lagi karena emang ini kalau aku buat ini semua pada doyan, pada apa ya, pada semangat gitu makannya, apalagi anak-anak, mereka kan suka yang berkuah-kuah gitu. Nah, untuk bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai kemiri juga, ada lengkuas, jahe sama serai, itu aku haluskan semua. Terus untuk bumbu-bumbu halusnya ada ketumbar sama merica. Dan ini juga untuk bumbu aromatik aku pakai daun salam. Ini kayak sama sih bumbu soto pada umumnya, cuman gak pakai kunyit, cuman pakai susu aja. Nah, ini daging yang udah aku rebus di rice cooker, teman-teman, udah empuk. Ini aku settingnya 1,5 jam ya. Kalau untuk rice cooker manual aku nggak tahu cara settingnya gimana, karena kalau setahu aku rice cooker manual itu nggak ada timernya. Nah, kalau untuk rice cooker digital itu ada timernya. Jadi kita bisa cek gini, kira-kira berapa jam yang kita butuhkan buat masak daging. Nah, selanjutnya ini aku goreng kentang buat pelengkap untuk bumbu, untuk soto. Ini toppingnya ya maksudnya. Dan ini udah empuk banget, teman-teman, udah mendidih juga. Aku mau bumbuin dulu seperti biasa, pakai garam, kaldu jamur, sama aku kasih sedikit gula. Terus itu tadi aku juga udah rebus telur, karena kurang lengkap aja gitu ya kalau makan soto nggak ada telurnya. Nah, lanjut, ini aku mau jemur pakaian dulu. Ini tuh pakaian yang udah aku cuci tadi. Sebenarnya dari pagi aku mencuci, cuman ya karena ada beberapa kloter, jadi sampai sore deh ini aku bawa cuciannya. Gimana teman-teman, puasanya lancar kan? Nah, karena aku lagi menstruasi, ini udah hari ketiga aku nggak berpuasa. Tapi biasanya sih kalau misalkan kayak puasa gini, aku tuh males banget makan kalau siang hari, kayak gak ada rasa lapar gitu loh, apalagi kalau lagi haid kayak gini. Jadi rasa makannya tuh gak bisa aja gitu ya, gak ada temen makannya juga. Paling gak aku suapin anak-anak, sisa makanan anak-anak baru aku makan. Nah, ini karena jemuran di belakang udah gak muat, aku jemurnya di depan. Sebenarnya kurang estetik gitu ya menjemur di depan rumah, cuman ya mau gimana lagi, daripada pakaian gak kering-kering numpuk di belakang, jadi ya hilangkan aja lah keestetikan itu. Karena rumahku tuh jauh banget dari kata estetik. Kalau lihat rumah orang-orang tuh kayak estetik banget, warna white wood atau apa gitu ya. Kalau aku sih yang penting nyaman aja ya, terus rapi dan ya sering aja dibersihkan. Nah, sekarang aku mau plating dulu untuk topping-topping dari soto. Ini aku pakai wadah saji melamin. Kalau teman-teman pengen order juga, taruh aja komentar di bawah. Aduh, Malika ribut banget sih. Topping pertama ini ada telur, terus ada kentang yang udah aku goreng. Nah, untuk wadah yang kecil itu ada sambal, terus ini ada kol. Nah, ini Pak Suami bawain jalangkote sama apa sih ini, cang kuning. Terus ada bihun juga yang udah aku diemkan pakai air hangat gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai. Sekarang aku mau lanjut mencuci piring dulu biar piring aku tuh nggak numpuk nanti. Karena tahu sendiri kan ya, kalau misalkan kita nggak cuci piring disambi sama masak, pasti bakalan numpuk banget. Jadi aku sebisa mungkin kalau lagi mood ya langsung dicuci aja piringnya biar nggak numpuk gitu. Nah, ini aku udah selesai cuci piringnya. Mohon maaf banget kalau misalkan aku cuci piring nggak liatin semua prosesnya karena panjang banget. Dan aku biasa bingung ngeditnya kalau aku record semuanya. Dan ini udah mateng, aku tambahkan susu. Itu susunya merek apa aja ya, yang jelas full cream gitu. Nah, udah selesai untuk makanan berat. Sekarang ke takjil. Ini aku mau siapin es buah. Nah, untuk es buah ini aku buat sendiri ya. Jarang banget aku beli di luar karena ya gitu, teman-teman, nggak suka kalau di luar, nggak berasa aja gitu ya buahnya, ya paling kebanyakan agar-agar. Nah, kalau kita yang buat kan bisa sepuasnya kasih buah gitu.
Terus aku juga gak terlalu suka sama kuah dari yang dijual-jual gitu di depan. Jadi mending aku buat sendiri deh, aku nyetok buah-buahan. Nah ini aku tambahkan pepaya juga. Jadi tadi tuh ada apel, pir, terus dikasih Nutrijel. Nah ini ada pepaya, sama di kulkas ada ini juga nih, kelapa. Ini aku kasih sedikit-sedikit aja ya, karena kalau banyak tuh ya kebanyakan gitu ya untuk 2 orang atau 3 orang. Nah ini cukup lah ya untuk kita berempat. Oke, untuk kuahnya aku biasanya pakai susu juga, terus pakai sirup marjan sama susu kental manis. Nah ini udah teman-teman. Dan ya alhamdulillah semua udah kelar. Ini baru 6:30. Ini aku mau share-share link dulu di Instagram sambil liatin anak-anak makan. Ini Malaika nggak puasa, cuman puasa setengah hari aja ya, masih anak-anak ya, jadi wajar ya teman-teman. Ini lagi suapin adiknya, aku sambil share-share link gitu. Jadi sekalian gitu ya, sambil kerja, sambil liatin anak-anak main. Oke, alhamdulillah ini udah waktunya berbuka puasa, walaupun aku nggak puasa tapi tetap kayak orang puasa juga. Dan ya gak apa-apa ya temenin anak-anak sama pas suami makan. Oke teman-teman, segini aja ya video aku. Semoga puasa kalian kedepannya lancar. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.